Di video kali ini gue akan menantang teman-teman gue untuk bertarung di arena. Dan nanti juga bakal ada 3 ronde dan siapa yang menang setiap rondenya akan mendapatkan hadiah. Dan arena udah gue siapin jebakan-jebakan yang bisa membuat mereka mati ya. Jadi ada 4 orang yang akan bertanding dan salah satu dari mereka ada gue. Apakah gue akan menang di game ini atau gue yang akan mati terus ya? Oh ya, dan juga pastikan kalian sudah subscribe ke channel gue karena subscribe itu gratis. Dan langsung kita mulai ke videonya. Oke guys, jadi kali ini kita akan bertarung ya. Siapa yang akan menang kita tidak tahu, tapi yang jelas ini dia tempat untuk pemilihannya ya. Kalian bisa pilih sepuas kalian, terserah ya. Langsung kita mulai saja pemilihannya cuy, biar kuat ya nanti dalam arena. Yoi, emang ada shield? Karena cuma dapat sebiji, enggak bukan shield. Waduh, jelek-jelek barang gua guys. Waduh, jelek-jelek. Oke teman-teman, sepertinya kalian sudah siap ya. Oke teman-teman, ini dia saatnya saya harus men-TP kalian. Dan 3, 2, 1. Boom. Pilih salah satu tempat kalian teman-teman. Cepet, ayo. Kalian harus pilih ya. Itu di tengah-tengah jadi itu ya, bonus chest. Nick udah disediain kuda-kuda dan kita akan bertarung sampai mati. Siapakah yang akan menang dalam pertandingan ini ya teman-teman? Tidak ada yang bisa mengalahin aku ya. Saya adalah yang terbaik. Let's go. Waduh, kejedot. Coba, semangat. Udah boleh belum? Udah yuk. Ini kudanya nggak bisa dikeluarin. Gimana ya? Ya, oh dua ya. Wah, gua udah bisa. Hey guys, kita mulai pertarungnya. Siapa yang menang dia yang pemenangnya ya. Let's go. Hancurin iron bar yang di atas baru pintunya. Ntar kuda gua nyebur lava gimana? Inilah dia saya, kesatria yang terbaik teman-teman. Gelut kita mas. Ya belum. Aduh. No. Hey guys, kita mulai pertarungan ya. Ding. Udah. Terus lu enggak pakai kuda nat. Enggak bisa dikeluarin. Jadi sama. Sorry. Ini gua bantu sini nih. Jadi kita mana? Lu ada apa kok? Friendly. Wei. Gua di atas. Oke, kita mulai pertarungannya. 3, 2, 1. Let's go. Kenapa dia nyasar ke atas, Pak? Itu di bawah. Ow! Ano! Dengan kudaku. Ini kuda siapa, men? Lepas. Kuda amat. Fire down. Pakai kuda enggak enak, Ow! Oh my god. No! Aduh, ada yang mati teman-teman. Dung. Aduh, Pak mati. Oh no. Ampun mas. No. Nathan masih bertarung teman-teman. Kita lihat pertarungannya apa. Apakah siapa yang menang ya? Good. Oke, nice. Lu kebal banget darahnya, nggak mati-mati. Pakai apa sumpah. Oh. Nice. Pemenang. Dia pakai instant health ya. Oh, nice. Bagaimana perasaan jadi juara satu, Pak? Enak-enak aja. Wah, enak-enak aja ya. Oke, karena dia menang, teman-teman. Dia jadi punya hak untuk pakai armor ya. Oke teman-teman, karena dia yang menang jadi kita harus masuk ke ronde 2, yaitu kita hanya menggunakan diamond sword ya, dan dia udah memakai armor ya teman-teman. Bagaimana hasilnya, siapa yang akan menang? Langsung kita mulai cuy. Oke, dalam 3, 2, 1, let's go. DC mana? DC tidur. Woi, sakit. Lek kambing. Ya aduh. Woi. Gambing. Woi, gua doang. Kasih. Ampun mas. Mati. DC mana? DC tidur. Oh, mati dia teman-teman. Udah. Ampun bang.
No! No! Tambi deh mana kabur mas. Ya dia mati temen-temen. Ah! Wah dia terlalu jago. Harus pake, gue harus pake. Betul apa anda? Ini aja lama lu punya over. Gak tau dapet dari mana. Ini gue bantuin. Eh kok gue bantuin sih? Musuhan deh. Musuhan, musuhan. Kayak semut kambing. Aduh mau mati. Men. Woi, ada yang hancur armornya. Ada yang hancur. No! No! Au! Ayo! Oh my god. Oh my god. No, tidak. Belum mati. Mati. Apakah DC bisa menangkan pertandingan ini, teman-teman? Kita lihat POV-nya. Wow, oh. Oh, Nata masih mengejar. Ternyata dimenangkan oleh Nathan lagi ya teman-teman. Nathan pun yang mati-mati. Yoi, dia menang lagi guys. Jadi untuk ya ronde terakhir ini benar-benar ngetro banget sih, udah males. Jadi pada akhirnya kita memutuskan untuk bertarung dengan menggunakan stick yang di-enchant dengan power dan ke knockback 2 ya. Bagaimana hasilnya lihat saja. 3 2 1 go go. Aduh. Udah kita proyek Nathan dulu yuk. Gak gitu. Gak gitu. Nah, siapa lagi? Oh. Wih, sakit pak. Waduh. Ya masa. Wey. Ini Nathan kayak Nathan, sumpah. Makasih. Dia mati guys. Ampun mas. Ampun mas. No. Ah. Sini gap. Mau mati. Hei. Gak tau lo mau healing. No. Ya. Maksudnya sih. Ya udah lah. Oh. Menang. Dan pemenangnya ada. Aman ya walaupun udah makan juga. Gak tau udah. Oke guys. Pemenangnya adalah ini dia. Emote ya teman-teman. Udah nice, nice. Cheat pasti gak mungkin men, 3 kali menang nge-cheat. Nge-cheat dah, fix dah. Ulangi lagi. Gak, dah. Oke, ini dia pemenangnya, bagaimana perasaannya? Oke guys, itu dulu. Gak tau mau apa-apa sebenernya. Ya udah, dah.